Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dalam kesempatan malam ini saya akan membawakan satu materi, yaitu niat, yang mana niat itu sendiri merupakan suatu keinginan dalam hati kita untuk melakukan suatu amal karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah dijelaskan dalam kitab hadis Arba'in Nawawi, hadis pertama yang berbunyi innamal a'malu binniyat, yang artinya setiap perbuatan itu tergantung niatnya. Contoh, saya sedekah kepada masjid atau orang lain karena Allah, maka saya akan mendapatkan pahala apa yang saya sedekahkan. Sebaliknya, jika saya sedekah karena pamer, ingin dilihat orang lain, maka saya tidak akan mendapatkan pahala apa yang saya sedekahkan tersebut. Yang materi yang saya sampaikan, jika ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.